Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing informasi mengenai cara daftar subsidi BBM ya untuk Pertalite. Kita langsung saja masuk ke pencarian di Google. Ketik subsidi tepat My Pertamina spasi ID. Nah, setelah muncul, selanjutnya kita klik pencarian. Nah, ini pilih yang paling atas, yaitu http://subsiditepatmypertamina.id. Nah, kita pilih pakai Google Chrome. Tunggu loading. Nah, udah masuk ke website My Pertamina. Ini petunjuk untuk kendaraan konsumen pengguna biosolar yang bersubsidi. Untuk usaha, untuk layanan dan usaha mikro dan lain-lain ya. Di situ ada petunjuk keterangannya. Dan ini apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, ini tolong diperhatikan, sebelum daftar harap disiapkan terlebih dahulu foto KTP, STNK dan lain-lain. Dan ini untuk wilayah mana saja yang saat ini sedang diuji coba untuk di adakan subsidi Pertalite ya. Oke, silahkan isi biodata diri Anda sesuai KTP, nama, NIK, upload foto KTP, foto diri, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan password. Setelah selesai, klik selanjutnya. Nah, selanjutnya ke menu kedua yaitu kontak dan alamat Anda. Isi nomor telepon, email, alamat sesuai KTP, dan lain-lain ya. Alamat emailnya harus valid dan jelas ya, karena nanti verifikasi kelayakan akan dikirim melalui alamat email tersebut. Setelah semuanya terisi, lalu silahkan Anda klik selanjutnya. Selanjutnya untuk di tahap ketiga yaitu menu untuk pilih jenis subsidi. Sebagai contoh, saya pilih jenis subsidi Pertalite. Lalu Anda pilih tipe customer. Sebagai contoh lagi, saya pilih tipe customer pribadi. Selanjutnya, Anda isi data spesifikasi kendaraan yang Anda miliki. Setelah Anda isi semua untuk data kendaraan Anda, selanjutnya di scroll paling bawah ada pengisian untuk data pengguna. Di sini Anda bisa mengisi data lebih dari satu pengguna. Oke, setelah selesai mengisi data untuk kendaraan Anda, silakan Anda klik selanjutnya. Sebelum Anda daftar, silakan Anda centang kedua pernyataan ini. Setelah itu, klik daftar pengguna BBM subsidi. Selanjutnya, Anda tinggal tunggu email masuk ke alamat email yang telah Anda daftarkan.
Email balasan dari Pertamina yang berisi tentang layak tidaknya Anda mendapatkan subsidi. Bila memang Anda layak mendapatkan subsidi, nanti Anda akan mendapatkan kode QR. Kode QR tersebut bisa Anda print langsung atau Anda tampilkan di aplikasi My Pertamina. Kode QR inilah yang akan Anda gunakan untuk scan verifikasi pada saat Anda membeli BBM bersubsidi. Baik, itu saja informasi mengenai cara daftar BBM bersubsidi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.